Ketemu lagi dengan aku di sini, dan hari ini kita lagi ada di Jalan Lingkar Timur, teman-teman. Nah, karena kemarin ada yang ngetag Bang Ade tentang penjual, kakek-kakek penjual tisu sama roti kering sama pisang, jadi Bang Ade langsung terjun ya, langsung cari bapaknya, dan alhamdulillah itu tadi bapaknya ada di depan. Kita langsung aja ke sana. Dan sebelum kalian nonton, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, teman-teman, untuk bantu Bang Ade upload setiap hari tentunya. Oke, langsung aja kita ke sana. Let's go. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Wah, apa ini? Berarti berapaan ini, Pak? 2000. Wah, 2000. Oh, 2000. Ada rasa apa aja, Pak, rotinya? Kacang sama coklat. Kacang sama coklat. Iya. Kalau tisunya berapaan, Pak? 10.000, Pak. 10.000. Ini 2.000. Iya. Oh. Ini saya gulanya. Heeh. 2.500. Heeh. 2.500. Oh. Ini 9.000. Ini cuma dapat 1.000 saya satu. Dapat 1.000 aja. Ini dapat 500 rupiah. Iya. Ya Allah. Bapak namanya siapa? Pak Heru. Pak Heru. Iya. Umurnya berapa, Pak Heru? 80, Pak. 80. Ya Allah, Pak. Ini tadi saya lewat sana, putar balik ke sini, lihat Pak Heru di sini. Tadi yang dari sana. Kalau pagi saya di sana. Oh, kalau pagi di sini? Iya. Kalau sore di sini? Di sini, soal dingin. Dingin. Di sana kan panas. Heeh. Enggak payung juga, Pak. Dari jam berapa, Pak Heru? Dari 3:30 sampai jam 4:30 aja. Sampai 4:30. Oh, 1 jam aja. Pagi ya, 1 jam. Oh, gitu. Ya, 8 sampai jam 9. Rumahnya di mana? Rumah Bengong, Pak. Ah, rumahnya di mana tuh, Pak? Dipinjemin rumah sama temennya anak saya. Dipinjemin rumah. Rumah. Oh, kontrak gitu ya? Enggak juga, dipinjemin suruh pakai. Suruh pakai aja. Tapi sampai batas Desember. Oh, dipakai sampai Desember. Iya. Nah, nanti kalau udah Desember, bapaknya tinggal di mana? Itu Tuhan punya urusan. Kalau Tuhan mau menyara, Tuhan mau kasih saya tempat tinggal. Tidak mungkin, tapi tidur di pasar, tidak mungkin lah. Karena Tuhan tidak mempermalukan. Bapak, anaknya ada berapa? Empat. Di mana semua? Yang satu di Wonorejo. Heeh. Nomor 2 di Riung. Wiyung. Nomor 3 di Krian. Di Krian. Nomor 4. Oh, sama Bapak Heru ya. Jaga saya. Oh. Jadi saya bantu anak, Pak. Bantu anak jualan ini ya, Pak. Ya, dapat 5.000, 4.000 atau apa. Katanya enggak laku sama sekali. Ah. Pak, ini saya beli semua boleh enggak? Artinya. Betul apa ya? Iya, betul nih. Coba dihitung dulu, biar nggak salah ya. Ini 10, ini 20. Ini ada berapa? 20 ribu. Ya. Nah, ini uangnya berapa? Banyak, Pak, ya. Hah? Banyak nanti. Nggak apa-apa, nanti biar saya kasihkan ke tukang parkir. Oh, iya. Ya, terima kasih, Pak, ya. Iya, sama-sama. Itu uang yang besar. Iya. Ini tisunya ada berapa, Pak? 10. Oh. 10 laku. Laku berapa ini tadi? Tadi laku 3, Pak. Laku 3 ini tinggal 7 ya berarti ya? Iya, 7. Ah. Enggak 7, Pak. 7. 7 sama ini? Ini 70 sama ini. Ini ada berapa nih? 20. 20. Ini 2000. 40. 40. Sama 70. 110 aja nih. Iya. Pak. Iya. Sore saya, Pak. Setiap hari di sini ya? Ya di sini, ya di sini. Sana. Oh. Tadi saya lihat soalnya Pak Heru lagi duduk di sini, ya. Nunggu pembeli ya. Ya, 20 ribu, Pak.
mah bengong lah, stres. Bengong, pikun. Pikun. Istri masih ada? Oh, enggak ada, itu sudah meninggal. Oh. Anak pun jauh di Surabaya. Enggak pernah datang. Tapi udah keluarga semua, Pak? Ya, mungkin ada urusan. Berarti kalau misal saya mau cari Pak Heru lagi, saya tinggal datang ke sini ya? Ini ada ya. Dari jam, kalau pagi jam berapa, Pak? Kalau pagi di sana, dari jam... Setengah delapan pagi sampai jam berapa, Pak? 9 lah. Sampai jam 9 pagi. Kalau sorenya di sini, dari jam 3:30 sampai jam 4:30. Wah, sama-sama, Pak. Sama-sama. Amin. Pak Heru sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat. Kalaupun anak tak pernah datang, nggak apa-apa. Anak tak pernah datang. Pak Heru nggak pernah main ke rumah anaknya tuh? Nggak, Pak. Datang juga nanti saya minta sumbangan, minta uang. Oh gitu. Telepon pun nggak pernah saya. Nggak pernah telepon? Berarti nggak pernah kontak-kontak sama anaknya, Pak? Itu dikira minta uang, Pak. Kasihan ya hidupnya juga pas-pasan. Ya. Hidupnya pas-pasan. Saling mendoakan aja. Iya. Semangat ya, Pak. Semangat. Jangan ya. Putus asa ya. Iya, penting itu, Pak. Yang penting saya di mana saja. Saya menjadikan berkat bagi orang, Pak. Saya tidak mau bikin susah orang. Jadi berkat, Pak. Itu permintaan saya. Kalau saya tidak punya rumah, itu orang punya Tuhan. Iya. Saya tidak perlu kecil-kecil. Ada yang ngatur sendiri, Pak. Ada yang ngatur sendiri, iya. Mudah-mudahan ada orang yang bergerak, bisa menjamin rumah, tempat saya. Aduh. Lah anaknya di sini tidak kerja, toh, Pak? Jual roti ini, Pak, keliling begini. Oh, jual roti juga? Parkop, ya. Oh, gitu. Oh, yang ya. Ini belum keluarga berarti, Pak? Sudah keluarga. Anak. Berarti Pak Heru ini bantu anaknya yang di sini ya, cari uang. Kacaranya begitu, Pak. Dan saya pun jadi berkat di rumah. Oke teman-teman, jadi hari ini kita ketemu Pak Heru di Jalan Lingkar Timur ini, Pak ya? Lingkar Timur. Nah, Pak Heru ini jualannya roti. Nah, ini roti sama tisu, teman-teman. Kapan hari saya lihat jualan pisang juga ya, Pak? Iya, jual pisang. Ini kebetulan habis. Nah, yang mana yang ada yang bisa saya jual? Jadi, yang penting halal, ya, Pak. Alhamdulillah. Eh, teman-teman, jadi untuk kalian yang rumahnya Sidoarjo dan lagi lewat Lingkar Timur, kalian wajib beli dagangan Pak Heru. Harganya murah. Untuk rotinya sendiri Rp2.000 dan untuk tisunya Rp10.000. Pak Heru ini umurnya 80 tahun, teman-teman. Dan sekarang lagi tinggalnya di rumah dipinjemin sama temannya anaknya ya, Pak ya. Betul, Pak. Yang nantinya itu Desember habis. Desember habis. Diminta rumahnya. Rumahnya diminta Desember besok ya, Pak ya. 5 bulan lagi ya. Udah ada rencana rumah baru, Pak? Belum, tempat tinggal baru belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Karena saya sudah pas. Yang sudah menjawab rencana. Tuhan tak punya. Tuhan tidak pegang janji Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan umatnya, itu, ya, Pak? Itu, iya. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure. Bapak masih rajin ibadah kah? Iya. Ibadah. Biasa di gereja mana, Pak? Di GPS. Oh, di GPS. Kalau kebetulan rumah saya di sini Mutiara Citra Graha Candi. Dekatnya pabrik gula. Situ. Kebetulan rumah saya di situ. Ini tadi arah sana juga. Ya. Total semua berapa, Pak, tadi? 110 ya? 110 sama 40 ya, 110. Semuanya 110. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, enggak bisa balas apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Tapi Tuhan ini nyatet. Banyak balas kebaikan.
saya minta doakan saja saya sama teman-teman biar sehat selalu ya Pak. Iya iya. Kalau itu lagi ibadah ya. Siapa namanya? Ade. Ini Heri. Mungkin masih kuliah pulang berkat itu kan jauh penting sakit penyakit amin berkat itu. Pak Heru juga panjang umur ya Pak, sehat-sehat ya. Ya, ya, ya. Pak Heru, ini semuanya untuk Bapak Heru ya. Oh iya ya. Iya. 110 kok. Enggak apa-apa semuanya untuk Pak Heru. We were just children acting like a doll. Crazy, naive, bold and carefree. Having kids, crazy naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Now they keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving us end. Oh, when the timing's right, there's no waste left.